Baik lagi bareng gue Miko Herlambang di Inbike Official. Kali ini gue lagi ada di Inbike Official. Gue bakal review sepeda idaman para raja-raja. Di sini kali ini ada BH, sepeda BH ini nih, BH Aura Base Tegus Hermansyah. Bukan Hermanos, maksud gue Hermano ya. Ini Aura nih, ini klasik sepeda asal London, yang di sana itu cukup klasik. Dan hari ini di upgrade di bike nih, pakai gue bantu satu ya, kayak misalkan di RD pakai 105 Shimano 11 speed. Sprocket juga pakai 11 speed Shimano. Rantai diganti supaya lebih kencang lagi gitu kan. Dan rims ini pakai Shimano R500 700C kalau nggak salah aja kayak. Ya Jack, 700C lah ya. Bannya masih bawaan, pakai Kenda konsep. Oke, U-brake-nya masih bawaan original dari BH sendiri. Jadi tidak mau mengurangi klasiknya, jadi tetap pakai original BH sendiri U-brake-nya. Dan ini susah banget dicari sekarang ya. Menurut gue ya, tentu susah banget dicari. Dan U-brake-nya tuh klasik banget karena dia warnanya silver chrome, keren banget gitu. Saddle masih bawaan BH, masih originalnya BH. Belum mau upgrade sampai ke yang lain karena masih bagus, masih bawaan BH. Oke, masih enak dipakai, nyaman, empuk, dan bentuknya sporty klasik sih menurut gue. Jadi ada hitam, corak white, sama silver, dan ada BH-nya cuy. Oke, gue bahas ke bawah lagi. FD belum ganti, dia masih pakai originalnya karena crankset-nya belum diganti. Gitu, crankset-nya belum diganti. Jadi masih original bawaan si BH-nya sendiri. Dan crankset-nya ini kebetulan masih BB-nya kotak. BB kotak aja kek? Nah, ini masih BB kotak. Jadi masih bawaan originalnya. Kenapa belum diganti? Karena mau merasakan dulu nih. Sorry gue lupa. Hub-prehub. Gue bahas hub-prehub. Hub-prehubnya udah di upgrade gantinya jadi Strummer 11 speed dan itu cukup loncer banget. Banget loncer. Nah. Jadi upgrade kenapa nggak full-fullan tetap masih pakai originalnya? Karena menurut gua orangnya biar ngerasain dulu gitu. FD udah diganti, sprocket udah diganti, hub-hubnya udah diganti. Seberapa loncernya dia? Nah, yang belum diganti adalah crankset-nya. Biar ngerasain dulu, crankset-nya belum diganti nih gitu kan. Ngerasain dulu seberapa loncernya dia pakai yang udah upgrade ini. Nanti kalau memang masih kurang ngebut atau kurang ngajir, kurang loncer lagi, baru ganti crankset jadi Hawatec 2 gitu. Oke, kita ke depan. Brifter ganti pakai Shimano 105. Anjing berisik banget motor ala-ala itu. Pakai Shimano 105 gitu. Terus yang lain gak ada yang diganti sih. Tetap ini juga hub-hub depan belakang lah ya. Strummer 11 speed. U-brake depan belakang, terus sama sekali tidak ada yang diganti. Jadi yang di-upgrade adalah Brifter 105, RD 105, sprocket, hub-hub, rantai, KMC. Udah, sisanya masih benar-benar originalan si BH-nya Aura sendiri gitu. Aura punya BH. Gitu. Nah, ini stemnya
masih bawaan Aura, original stem masih bawaan Aura gitu. Terus ada di sini ada special stem gitu, untuk tutup supaya tutup lah ya, dia agak kecil kan di stemnya, bagian stem jadi ditutup pakai special gitu. Dan headset masih original bawaan si Aura BH sendiri gitu. Dan menurut gue gak perlu diganti karena ini masih enak banget, sepedanya enak banget gitu. Kenapa gue bilang sepeda ini idaman para raja-raja? Karena langka. Satu, yang kedua jarang banget orang punya sepeda ini gitu. Ukurannya kurang lebih 54. Ya kalau gak salah 54, 54 ya aja guys, 54 lah. Jadi cukup untuk yang 165 sampai 170 ke atas. Di atas 170 dia harus pakai ukuran 56 gitu. Dan menurut gue ini udah oke banget sih ya. Pedal masih original bawaan BH nih kayaknya gitu ya. Gue juga belum tahu nih diganti apa enggak. Jelas ini bearing sih udah gitu. Nanti akan kita lihat apakah Aura ini nyaman dipakai setelah upgrade. Cukup kecil gitu. Tinggal upgrade crankset-nya gitu. Berarti yang kalau tag 2 ya, ini menurut gue cukup sampai di sini. Ini cukup lumayan menurut gue yang lumayan ngacir lah ya, gak perlu yang tinggi-tinggi speknya karena nyari barang hari ini susah juga. Jadi udah lumayan asik. Oke, kita cobain sepeda ini. Sampai ketemu lagi di minggu lama berikutnya, di Goes Bareng atau di Ngobras atau di yang lain. Dan jangan lupa follow Instagramnya Inbike Official dan main-main nih kemarin nih. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share konten ini ke teman-teman lo. Ciao. Masker bro, nanti gue disuruh ngepel lagi sama pasukan pemerintah DKI Jakarta. Jadi kita tetap harus menggunakan masker, tapi ya jangan tebel-tebel ya. Terus kalau misalkan lo gue agak ngambil speed sama tanjakan, turunin masker lo, jangan dipakai full. Oke, untuk menjaga supaya lo nggak mati cepet gitu ya. Jadi kita keluar dan menggunakan masker. Oke guys. Guys, jangan tuh guys. Kita coba dulu nih. Dapat cuy. Dapat tadi 73,7.